Okay guys, so sekarang ni saya dah sampai dekat GV Point Sentul. Hari yang busy, ramai hari ni. Alhamdulillah dah masuk queue. So ini dia monoride untuk Honda Wave 125i 2019 eh. Right. So harga yang saya dapat siap pasang dekat sini RM145. Alright. So siapa-siapa berminat boleh datang ke GV Point Sentul. Boleh cari bos lah. Cari bos, brother ni akan pasang. So kita tunggu brother ni pasang dulu. Katanya ada susah sikit bang eh. Oh memang leceh lah. Okay bang, ni kena bayar lebih ni. Aduh. Habis naked terus motor. Mata-mata nak dapatkan dekat absorber tu, nak pasang bracket kan. So siapa-siapa pengguna Wave 125i, kesabaran amat tinggi eh. Brother dah berpeluh dah ni. Panas-panas. So nanti kata kalau dah siap box ni, saya nak singgah ke Itiong, Jalan Genting Kelang. Pasal dia punya brake ni nampak rapat sangat. So tak berapa selesa nak bawa. Biasa kalau kata, sebab dia pakai disc. Kalau pakai lining lain cerita lah. So abang Bob minta saya pergi ke Itiong untuk adjust balik. Tak tahulah kod ada angin ke apa kan, nak kena buat bleeding balik. Dapat gigit macam ni pun dah cukup dah kan, dah selesa. Rasa selamat sikit lah. Ini ha, ambil kau. Ni belum tekan habis lagi. Ha, serapat-rapat yang boleh. So tu je lah, dah siap pasang monorack. Saya akan pergi ke Itiong untuk settlekan brake depan. Alang-alang motor baru kan. Kita terus pergi ke Honda Center lah. Ambil kau. Magat turun, tank angkat. Bau dapat. Semata-mata nak pasang bracket je pun. Aduh hai. So beringat eh. Buka tak apa. Pasang pastikan skru cukup. Jangan ada skru lebih. Aduh. Kalau saya dah makan sepanah dah motor ni. Okay, so sekarang ni saya dah sampai di Itiong Jalan Genting Kelang, di Honda Service Center. So saya dah explain dekat advisor. Nanti advisor akan check lah apa masalah brake ni. Dia macam saya cakap tadi lah, nampak rapat sangat. Macam tadi pun hampir-hampir nak meloket kan. So sini memang port Honda eh. Eh, ingatkan King tadi. So tadi dah pasang, nampak handsome. Barulah lebih tahan. Brother tu kata memang jenis Wave ni dia memang ada leceh sikit lah, sampai nak terbaraikan semua kan. Padahal semata-mata untuk bracket ni je pun. So lain tak ada apa lah. So brother akan cuba buang angin eh, takut ada angin dekat dalam. So ini adalah proses apa? Bleeding ah, macam itulah nama dia.
Okay, so sekarang dah tak ada break, barulah pelajuan. Okay, sekarang ni sampai kena buka pam atas. Tak tahu apa masalah. Tengok dulu. Kosong. Habis dibaraikan. Elok lagi. Okay guys, so alhamdulillah brake dah settle. Barulah boleh wikang lepas ni. Kalau tidak dia rapat tu, aduh rasa tak berapa selamat kan. Dahlah brake belakang tak tahu apa cerita. Okay kot. Sebab jarang pakai brake belakang ah. Biasa pakai brake depan. Tadi tak sempat nak vlog dekat Itiam pasal saya lari dulu. Hari dah gelap, nak hujan kan. Lepas tu ni berhenti dekat Petron, beli air mineral sekejap, haus. Tu je lah, lain tak ada apa. So ok guys, video ni adalah video Abang Bob. So nanti korang boleh tengok Al-Kisah ni dekat dalam video dia. Yang ni saya buat top up untuk dia. So ok, stay tuned, bye bye. Hi guys, Assalamualaikum, selamat pagi-pagi. Okay, sekarang ni Awi berada di Shah Bike Motor Spa di Cerah Sindah. So hari ni Awi ada bawa iron kat belakang, nampak? Iron, bukan besi kan, nama dia iron, Sportster. Awi tak Awi, ni semua payah. Okay guys, so sekarang ni saya bersama Sportster Motor Abang Bob YP kita. Okay, saya dah sampai di Shah Motor Spa Wash. Katanya dah siap renovate 90%. Okay, kalau dulu lantai dia kosong, so sekarang dah ada mozaik. Lepas tu lighting dah banyak, dia dah tambah-tambah. Bang, pagi bang. Siap bang eh. Alright, dia dah pasang tile apa semua. Wah, just nice. Dalam pun bang, dalam pun dia dah pasang carpet. Dah cantik. Okey. Patutlah tutup seminggu itu hari. Oh, bos ada. Bos, Assalamualaikum. Morning. Baik bos eh? Dah cantik dah. So korang boleh lah datang cuci motor dekat Shah Bike Spa. So, motor dah ngam, helmet dah tak ngam kan. Helmet moden lah. Apa nak buat bajet motor sport. Dah Mac Ali tak ada. So, kerja saya hari ni, saya ambil tempat Abang Bob. So, sekarang ni saya dah hantar Sportster. Kejap lagi saya nak balik naik Grab. Saya nak ambil tracer pula. Sportster ni nak buat detail. Katanya, kalau kata ada jodoh Abang Bob, motor ni ada orang nak tengok petang ni. Doa-doa kalau yang terbaik. Dan nak balik ambil tracer pula. Hantar sini cuci. Tracer pun dah lama gila tak jalan. Lepas tu, insyaAllah kalau kata cuaca baik, nak ambil SYM pergi bengkel Asiang Cendoi. Dekat mana? PGA sana, Ceras 29 lah kan? Nak buat balancing. Pasal hari tu dah pergi, Asiang kata dia punya batu balancing tu tak ada. So dah confirm semalam, kata pagi ni ada. So kejap lagi saya akan bawa. So
Dan bawa with 125 FI pun nak buat balancing juga. Tengok macam manalah. Okay, tak ada cerita banyak. Saya nak order Grab. Jom kita balik ambil tracer.